Hai guys, welcome, welcome back to channel KRD. Kembali lagi dalam segmen unboxing, alright. Unboxing ni adalah segmen yang paling rare lah aku sudah dalam aku punya YouTube channel ni. Sebab aku memang jarang sangat nak unboxing barang. Yelah, bukan ada bajet selalu nak beli barang baru nak unboxing kan. So last aku unboxing, aku rasa aku unboxing Star Wars minifigure time dapat duit raya 2 tahun lepas, rasa aku pun dah lupa lah, alright. So untuk hari ni aku nak unboxing satu merchandise daripada McDonald's, alright. Korang pun dah tahu dah, sekarang ni memang benda ni duk viral jugalah dekat Facebook, Twitter dan sebagainya, iaitu Minion, okay. Minion carrier, tak silap aku nama dia, ya, betul lah. Nama dia mana? Tengok resi tak? Nama dia Minion Jumpsuit Carrier, alright. Jumpsuit tu adalah nama dia ni. Ini siapa dia? Kelvin ke apa? Dah aku dah tak ingat. Lama sangat dah tak tengok Minion, okay. So Minion ni harga dia RM49.99 atau kita genapkan RM50 lah, alright. Nak beli Minion ni kau kena beli something daripada McD, okay. Even ice cream pun boleh, tak silap aku. Tapi sebabkan aku beli pagi tadi, aku beli breakfast dia lah, alright. Aku beli breakfast sausage and muffin yang mix and match tu, so harga dia RM6.13. So total RM56.50 lah untuk hari ni saja, okay. But aku pun surprisingly rasa besar lah juga, okay. Ingat macam kecil lah, punya besar lah juga. Okay, so aku puas hati lah juga untuk sebelum buka lagi kan. Tengok macam apa-apa macam dapat hadiah lah, okay. Besar kan, yeah. Selalu macam mainan aku beli semua kecil-kecil sana je. So memang lupa benda ni bukan mainan. Aku dah tengok kartun tu kan, aku memang panggil dia mainan lah, alright. So jom kita unboxing lah. Buka lelok. Okay, so dia datang dengan plastik dengan kotak. Kat depan dia ada instruction. Instruction nak pasang dia lah kotak dia. Okay. Kotak dia macam washing machine. Dia ni ada lubang apa tengah besar depan. Kotak dia pun macam klasik lah bagi aku. Design macam dalam cerita Toy Story 3. Kan Toy Story 3 mainan klasik kan, yang Woody dia jumpa gang dia tu yang ada orang tua cowboy tu kan. So lebih kurang macam tu lah aku rasa, okay. Design dia, which is menarik lah untuk kotak dia kuning, color rasmi Minion lah. Minion kan color kuning kan. Aku tak pasti apa maksud dia combine eh, okay. Kotak belah ni ada Minion tak pakai baju. Apalah tak pakai baju. Tapi aku tengok, aku perhati Minion ni dia memang dia macam kartun tak boleh sangat untuk budak-budak. Dia kena parent guide jugalah sebab ada scene, scene-scene merapu lah. Okay, lawak-lawak dark. Maksud dia macam ada scene dekat jail yang tattoo pukul orang. Lepas tu ada scene naked nampak punggung kan. Ha, itulah korang bagi je orang tua review lah ni. Cara aku ni memang orang tua betul lah. Bukan tak sporting ke apa lah. Maksud aku macam tak elok lah untuk budak-budak kan. Diorang nak assume apa dong budak-budak. Diorang tak faham. Bagi aku macam malu lah kalau tunjuk kan. But Minion still cute lah bagi aku, tu pasal aku beli. So belah belakang ni dia ada beritahu apa yang boleh letak, okay. Dia ada kata yang ni boleh letak air kat dalam, sekali burger kat depan. Lepas tu dia ada carrier lah. Eh, jomlah buka. So review kotak dia tadi, okay. So senang lah. Tada! Oh, lawa weh. Walaupun tak buka habis lagi, aku dah rasa aku puas hati lah, right. So aku lupa yang ni nama dia apa. Aku ingat dia seorang tu je, Kevin tu. Bagi aku Minion ni pun yang kecil ni dia comel macam anak Groot tu lah kan. Yang cerita saya dia cerita The Explicable lah, apa arah kan. Yang anak cat 3 orang kan. Nah, dia ni comel macam yang anak cat nombor 3 tu lah. Apa dah yang kecil tu. Fuh lama. Nice weh. Dia pakai jumpsuit macam Bruce Lee, alright. Dan dia pegang teddy bear. Tapi teddy bear dia tak penuh lah. Tu yang sayang dia. Kira lah macam mana korang boleh tengok. Belakang dia ni kosong. Okay, teddy bear je belah depan nampak. Bagi aku kalau buat full maybe lagi lawa lah. Cuma kalau full tak boleh lah, nak kepik burger. Dia nak buat maybe apa, boleh kepik burger kan. So macam mana nak buka. Oh, dia bagi juga dengan handle dia, okay. Handle dia pasang macam lah. Tak payah tengok mana boleh tahu. Okay, masuk tarik. So ni dan macam ni ya, kita selalu pasang barang IKEA ke, takkan tak reti kan. Oi, nah cakap besar ke, nak tak boleh ah. Boleh.
So tak ada macam ni lah. Okay, sebelum aku review lebih tentang praktikal dia, kita review dulu lah semua. Okay, basically dia punya material keras. Aku puas hati lah. Okay, material dia macam cakap lah, solid jugalah. Tak ada macam pama mainan bootleg yang brand China apa semua kan. Even though ini pun mesti buat China, cuma dia quality premium sikit lah. Dia macam official merchandise kan. And untuk design dia aku puas hati. Memang nampak minion. Korang pun boleh tengok kan, memang tengok sekali pun orang tahu ni minion. Bukan minion pirate yang minion kopi ori kan. Sengah orang macam, kalau korang pasal lah, aku bukan nak compare pun, tapi memang compare lah. Kalau korang beli mainan Avengers dekat Toy R Us ataupun mainan yang dekat Shopee ke, yang mana yang murah lah, ataupun kedai RM2 ke apa, mainan ni korang boleh nampak dia macam herot sikit muka dia. Okay, muka dia yang Wonder Woman, muka macam jantan kan. So dekat minion ni tak adalah macam tu, just boleh nampak dia elok memang minion. Okay, so kita tengok pula dalam dia. Oh, dia adalah partition boleh letak air. Aku pula tak ada air nak buat contoh. Pasu pun malas ngamuk-ngamuk aku. Tapi aku dah tengok dekat Facebook dia boleh letak pasu pun, boleh letak air. Okay, dia ada cup holder lah pula dalam. Alright, so untuk design dia aku puas hati. Okay, macam aku cakap tadi, memang nampak macam minion betul, material pun solid. Tetapi untuk practical ya, by means practical ni macam barang yang apa dah tujuan dia buat. Okay, memanglah terus terang cakap aku beli ni untuk display je. Okay, sebab lawa. Okay, boleh letak buat hiasan dan tangkai dia boleh pegang. Tapi dia design ni dia buat sekali belakang pun semua, dia kata untuk carry makanan. Okay, carry makanan yang letak air apa semua. Senang cerita benda ni nak bawa kelah lah bagi aku punya apa fahaman aku. Okay, nak bawa berkelah, nak bawa bekal kan. Tapi korang tak rasa ke macam, okay, kalau beli ni untuk kids, untuk anak-anak korang, korang tak rasa kan nanti bawa pergi apa, macam sayang lah nak bawa pergi kelas lah, nak bawa pergi sekolah kan. Macam benda lawa kot, bawa pergi sekolah lagi kan, hilang ke, lepas tu rosak ke kan, kawan-kawan lain teringin ke kan. Jadi macam tak cun lah. Okay, sebab even yang tupperware bodoh, brand tupperware pun mak aku punya payah nak bagi aku bawa pergi sekolah apa dulu-dulu kan. So apatah lagi lah kalau aku beli benda ni untuk bawa sekolah kan. And plus macam dia cakap burger, mana kata burger pun just burger yang balut kertas lah. Kalau balut kotak aku rasa tak muat ni, aku tak pastilah. Aku tak beli, dah beli dah makan lah tadi kan. And air pun untuk terlalu besar lah untuk air kan. Okay, macam kalau bag just better letak tepi lah. Okay, aku rasa benda ni better kalau buat design coin. Okay, untuk tabung ataupun buat macam TGV punya. Okay, macam ni yang bahabuk sikit. Okay, yang ni bekas popcorn. Alright, so mana kata kalau lah nak pakai kan, macam aku tu orang cakap aku beli bukan untuk pakai, aku beli untuk tujuan display kan, untuk buat collection. Tapi in case lah untuk practical macam kedai tadi, boleh pakai. Okay, kau buat popcorn, boleh pakai baju TV apa semua kan. Kalau macam ni macam nak bawa sayang weh, tu orang cakap. Ni kalau tinggal set ni aku rasa confirm hilang kan, bawa kan. Tapi aku rasa macam nak buat gila pula. Aku nak pergi office esok. Rasa nak try bawa air, nak tengok aku punya boss ke ataupun office mate aku kata apa kan. So aku rasa nak review pagi, tu je lah kot kan. Tapi memang lawa lah, cuma harga dia agak keras, RM50. Aku macam oh my god, beli jugalah kan. And setengah orang maybe beli untuk tujuan resell. Okay, untuk tujuan value dia lah. Okay, reseller value apa semua. Tapi bagi aku kan, aku tak pastilah minion ni boleh kata nak jual senang ke atau nak jual nanti untuk untung. Sebab kalau korang ingat waktu Medi keluarkan apa, Tommy, Takara Tommy punya Happy Meal lho, okay, yang mainan lah. Okay, tapi material tak macam material besi untuk korang beli macam biasa Hot Wheels apa semua lah, dia plastik je. Aku ingat lagi time tu kan, memang nak beli memang susah gila sebab ramai orang scared lah. Orang beli banyak apa semua, nak tujuan nak resell. Sampai yang apa, parent nak beli untuk budak pun dah tak ada kan. Memang time tu memang isu gila-gila lah untuk geng-geng yang scraper dan reseller ni kan. Tapi sayangnya baru-baru ni aku pergi apa dia, aku pergi JJJ jalan-jalan Jepun, atau aku pergi JBR apa semua, aku tengok mainan tu dah bersepah sangat lah dekat ruang-ruang toys yang, mana kata toys orang tu murah lah kan. Orang tu macam play market kan, mana kata bagi aku toys tu macam dah tak ada value sangat lah. Cuma bagi aku yang ni just korang jangan kalut lah kalau sengah orang takut kata macam wish kena beli cepat apa semua. Sebab aku beli hari ni pun hari kedua. Okay, aku beli pagi Selasa.
Dia live hari Senin. Okay, bagi rasa tu aku beli just drive through masuk, tanya ada tak ada, dia dan beli. Ya, tak ramai sangat lah. Okay, walaupun beratur lah juga, tapi tak rasa tak ramai. Sebab ramai dekat Twitter kata macam sehari ada limit apa semua, aku tak pastilah. But aku rasa untuk collection boleh lah. Kalau untuk resale tu, untuk within next 2 years tu, kalau nak resale mahal pun aku macam tak tahu lah kan. Market collector ni kita tak boleh nak kata kan. Tapi kalau korang rasa kontra ni, belilah. Cuma RM50 korang dapat lah benda ni. Tak praktikal, tapi untuk hiasan boleh lah, lawa. Alright. So alright gang, dia silang untuk video aku kali ni. Aku nak minta maaf kat korang, aku dah lama sangat tak buat video. Nak cakap dengan kamera balik pun dah macam tak reti dah kan. Sebab aku sibuk sangat dengan final year aku. Sekarang tengah praktikal ke last semester lah ni, okay. Aku harap korang boleh doakan aku graduate on time dan mudahkan segala urusan lah. Alright, aku pun tak sangka lah edit live sepenat dan sesusah tak lah, tapi penat lah. Tak macam mana kan, live kan, edit lah. Tu, insyaAllah nanti habis praktikal, ada in between aku nak cari kerja tetap dan sebagainya. In between nak grad tu, aku maybe akan jalan apa semua, aku akan buat balik video macam dulu-dulu lah. Alright, so minyak ni memang lawa, RM50 MACD, sampai hujung bulan ni je atas laku. Alright, korang rasa korang teringin, ada duit lebih, belilah. Alright, kan aku punai pula. Sampai tu aku pun berpegang pada quotes, biar misal beli pada misal tak beli. Nanti misal tak beli, duk fikir. Misal beli, tak apalah, barang ada. Alright, so that's all untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan like, share dan subscribe. Any suggestion boleh komen di bawah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, goodbye. Tangan tak gerak eh. Kan tangan tak gerak, Mas Mat. Bye.